Fahri Haidar, Zuardi Afzalur Rahman, Hajri Fatur Rahman, Muhammad Fahru Razi Setiawan. Ahmad Ansori, judul Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Kehidupan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Support terus untuk belajar dan belajar, karena nanti pada prinsipnya, pada akhirnya, biarlah Allah yang menentukan hasilnya seperti apa. Itu semua kebakar, kebanjiran, selesai. Wa nurullahi la yudallil asi. Sementara orang yang cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Untuk sukses itu butuh integritas, harga diri dan harga diri pada hari ini. Jangan membuka aurat di hadapan laki-laki yang tidak halal buat kalian. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Wisudawan khusus kepondokan dengan predikat makbul. Sisi pemudik, adik, ada mandor. Sebelum kita lanjutkan, kita sesi foto terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan bagian Kisbun Ta'alim Ustaz Salahuddin yang telah menyampaikan semua rangkaian wisudawan ke pondokan. Para wisudawan yang sudah disemat, silakan untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu yang terakhir daripada penyematan wisuda mahasatri angkatan ketiga yang langsung disemat oleh pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tazkiyah oleh Abina Kehjana Qasim LC. Dimohon untuk berdiri. Panitia silakan menaiki panggung. Yang terhormat Umi, berikut Bapak Kepala Sekolah bisa ikut serta menemani Abin Energi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggilkan nomor urut pertama wisudawan mahasatri angkatan ketiga di tahun 2023 ini. Yang pertama kita panggilkan Ananda Fakhri Haidar bin Bapak Reza. Ini juga sama telah menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Media Sosial Bagi Perilaku Remaja. Selanjutnya Ananda Lazuardi Afzalur Rahman bin Bapak Suherman sama telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Hukum Jual Beli di Dalam Islam. Selanjutnya Ananda Fajrin Fatur Rahman bin Bapak Hendra Sukma Purnama telah menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. Dan wisudawan mahasatri yang terakhir Ananda Muhammad Fahru Razi Setiawan bin Bapak Iwan Setiawan telah menyelesaikan judul Menghindari Perbuatan Syirik dalam Islam. Thank you.
Dipersilakan untuk. Oh, cuma empat, satu lagi mana ya? Baik, kita lanjutkan. Silakan dimohon untuk duduk. Masih dalam sesi santri terbaik selama belajar di Pondok Pesantren Darutul Tazkiyah ada dua. Salah satu dari wisuda mahasantri angkatan 3, berikutnya adalah wisuda aliyah angkatan 4 yang diperuntukkan dan ditetapkan santri terbaik dari kelas 13 wisuda mahasantri yaitu Ananda Muhammad Fahruzi Setiawan. Silakan. Oji ini mah. Sesi foto. Selanjutnya dari yang terbaik ada yang paling baik dari wisuda aliyah angkatan 3. Kita panggilkan teruntuk Ananda Muhammad Maulvi Mirza Maulana. Ada sebuah kenang-kenangan para hadirin semua dari lulusan angkatan 2023 ini. Silakan panitia bisa dibawa ke atas. Secara simbolis ini dari kami, anak-anak kami semua. Silakan perwakilan. Perwakilan. Alhamdulillah, terima kasih atas semuanya Bapak Pimpinan Pesantren Tazkiyah Abina. Dimohon untuk video kembali bersama Umi, Bapak Kepala Sekolah. Silakan seluruhnya. Sandong, gak ada isi. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ini adalah hari berbahagia untuk kesediaan kita semua. Mudah-mudahan bahagia kita di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup dengan doa, ada sesi foto. Maka dari itu jangan bubar dulu. Ya, duduk sejenak. Mohon maaf jika semakin waktu semakin panas. Kita dengarkan sama-sama yaitu persembahan lagu terima kasih guruku yang dibawakan oleh anak-anak kita wisudawan mahasantri wisuda Adasa Alia angkatan 4 berikut dengan lulusan angkatan 13. Maka dari itu silakan seluruhnya untuk berdiri. Santri putra silakan untuk menaiki panggung. Santri putri silakan untuk menaiki panggung. Yeah.
Selanjutnya adalah doa penutup sebelum kita sesi foto bersama, baik dari wali santri, guru dan seluruhnya, yang pada kesempatan kali ini akan dipandu doa oleh Ananda Fairuzi Ahmad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da rida. Subhanaka la nahsin zana'an alaika anta kama athnaita ala nafsika lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa anta rabbu samawati wal ard. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba abayna wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa mashayikhina wa asatidina wa asatidatina wa jami'il ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka rahufur rahim. والجميع الواقفين والواقفات والمتصدقين والمتصدقات بهذا المعهد الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداءنا أعداء الدين من الكافرين والمشركين ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا وحياة طيبة في الدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara wisuda pada siang hari ini telah kita laksanakan, alhamdulillah. Selanjutnya hadirin adalah sesi foto bersama dari wisudawan dan wisudawati yang pada kesempatan kali ini karena banyak akan kita pandu agar lebih kondusif. Pada kesempatan kali ini kami serahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Sandi sebagai dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus Abinakina Kosim dan seluruh Dewan Jajaran Guru. Baiklah, kita sama-sama pandu karena setelah kita menjalankan prosesi wisuda dengan hikmat dan penuh keberkahan serta lancar sampai akhir daripada acara ini, tapi akan menjadi sebuah kenang-kenangan yang mungkin nanti akan dilihat lagi oleh bapak, ibu, atau wali santri dan santrinya semua. Kita pernah bersama dan berada di pondok pesantren Darul Askar ini. Oleh karena itu ada sesi foto di akhir. Maka untuk panitia dipersilakan untuk mempersiapkan 3 bangku, 3 kursi diperkenankan nanti dengan hormat kepada Abina Nongkosi, kepada Umi dan kepada bapak kepala sekolah bisa menaiki panggung selepas dari kursi dan panitia yang kami di depan. Oleh karena itu para wisudawan dan wisudawati sementara silahkan berdiri. Kita ambil foto secara keseluruhan dulu sebelum nanti bergantian. Mundur, untuk yang tengah mundur 2 langkah ke belakang. Nah, sekiranya cukup kursi di depan, maka silahkan ditempatkan dulu. Thank you.
baik. MC sudah disiapkan dengan hormat untuk Amina, untuk Bumi dan juga kepala sekolah bisa naik. Fokus ke Bang Awan samping berapa yang kita dapat? 3 ya, pertama, kedua formal, ketiganya gemes. Baik, siap, 1, 2, 3. Kedua, 1, 2, 3. Gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk sementara kelas 9A dan 9B bisa turun dulu dari panggung. Saya mau ikut naik. Oh iya. Enggak usah dipotong. Bagus. Oh, ini belum kita. Satu, dua, tiga. Kedua, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk kelas 13 dan seluruh wali santrinya bisa mundur di panggung. Kita lanjutkan kepada kelas 12. Kelas 12, silakan bisa merapikan barisannya berada di belakang Abina Kiai Haji Enok Kosim, Umi dan Bapak Kepala Sekolah. Persiapan setelah ini juga kepada seluruh wali santri kelas 12. Insya Allah kuat. Bagi dua aja. Tak aja. Tak aja mau pulang. Kita jam. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Untuk kelas 12 secara keseluruhan boleh menurut di panggung. Terima kasih.
biar masuk kan kita di YouTube. Makasih banyak karena masuk ke main sana. Buat sama-sama. Ini kesini. Ini lagi video jalan.